Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi bersama saya di channel Tibudeng. Oke guys, kembali lagi bersama saya di segmen berita setiap hari. Oke guys, kali ini berita yang kedua. Tapi berita yang pertama kita membahas tentang kopi yang unik ya guys. Biasanya kan kopi itu dari luar, dari sekarang ini yang lagi tren di luar negeri, kopi dari burung guys. Jadi kotoran burung ya. Dan kita lanjut kepada berita yang kedua, yang terakhir ini adalah pesan makanan terakhir sebelum bunuh diri. Kisah pria ini bikin haru. Nah, pesan makanan terakhir guys, kenapa guys dia kok bunuh diri? Kok pesan makanan terakhir sebelum dia bunuh diri? Tak ceritain guys. Nah, pria ini berminat mengakhiri hidupnya setelah makan malam terakhir. Namun aksinya digagalkan oleh pengirim makanan yang menyelamatkan hidupnya guys. Semenjak pandemi COVID ya guys melanda dunia, banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya guys. Beberapa bahkan tidak bisa bertahan hidup setelah tidak memiliki uang. Nah guys, nah hal inilah yang dialami seorang pria asal Korea Selatan guys. Oh, ini dari negeri ginseng guys, Korea Selatan guys. Debur nih guys. Yang mengungkapkan kisah harunya saat aksi bunuh dirinya digagalkan oleh pemilik restoran guys. Nah, ini bukan nebur ya guys. Apa maksudnya ya segitulah. Nah, pria muda yang tidak menyebutkan namanya ini mengalami depresi guys. Nah, ia kehilangan pekerjaannya sejak masa pandemi. Ia kesulitan mencari pekerjaan baru, tapi tidak ada perusahaan yang mau menerimanya guys. Gini guys, sulitnya pandemi ini gini guys. Kuasa sang milik panggabean ngangil. Nah, sebelum melaksanakan rencana bunuh dirinya, pria itu memesan makanan pizza kesukaannya untuk terakhir kalinya guys. Nah, di bagian pesan ia menuliskan bahwa pizza itu adalah makanan malam terakhirnya guys. Nah, dan menyadari ada yang aneh, pemilik restoran yang yang memesan pizzanya itu ya guys, yang mengatakan pizzanya itu, langsung merasa khawatir dengan pesanan pembelinya itu guys. Mungkin gini ya, aku depresi kalau dia akhirnya nulis di, kan ada ya guys, kalau di pesanan kayak pesan ojek online itu kan pasti ada catatannya apa gini ya, tambah apa ya, misalnya tambah kerupuk, tambah begini begini kalau lupa gitu ya. Nah gitu guys. Nah, pemilik restoran itu pun langsung menghubungi pria ini dan menenangkannya serta menanyakan kondisinya guys. Nah, tak hanya sampai di sana, pemilik restoran itu bahkan beralih jadi petugas pengirim makanan. Nah, karena dia mau mengirimkan pizza itu langsung ke pria tersebut. Nah, pemilik restoran yang baik hati ini menuliskan pesan singkat yang bikin terharu guys ya. Ini tak bacain ya. Nah, pesannya ini adalah, apakah semuanya baik-baik saja? Jika kamu membaca pesan ini, tolong berikan balasan. Nah, akan ada banyak hal baik yang akan terjadi di masa depan. Mari kita lupakan hal-hal yang sudah terjadi di masa lalu, guys. Tulis pemilik restoran pizza ini, guys. Nah, karena pesanan kata-katanya menyentuh dari pemilik restoran itu, pria tersebut mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Ia mengaku merasa lebih baik setelah membaca pesan ini, guys. Kayak surat tadi, guys. Kisah ini pun viral di medsos. Nah, banyak netizen yang mendoakan pria tersebut serta memuji aksi kebaikan si pemilik resto ini ya guys. Dan tak hanya pemilik restoran pizza saja yang dipuji karena kebaikannya, sebelumnya ada pemilik restoran mie di Sejang, Cina. Aku lanjutin lagi ya guys. Nah, yang mau menerima uang mainan dari tunawisma. Uang mainan itu ia terima saat tunawisma tersebut ingin membeli makanan guys. Nah, tunawisma ini mungkin pemikirannya apa ya guys, kalau uang itu di uang mainan harus dibilang langsung buat gitu loh, jadi dibelikan opai gitu. Nah gitu guys, inilah guys kisah pesan kisah berita kali ini ya guys. Makanya kita kalau mau mengakhiri hidup ya guys karena depresi atau karena menyesal gitu guys, karena nggak dapat pekerjaan, nggak dapat ini, nggak dapat ini, jangan berpikir jauh ke langsung bunuh diri. Kita harus mikir
gimana kedepannya jika mungkin kalau kita punya, kalau para netizen punya anak terus yang cucu ya kan mikir guys ke depan itu gimana. Betul, jangan lagi jadi tiru ya guys ini ya. Tapi untungnya dikirimi pesan ya guys, pesannya menyentuh banget ya guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini guys, pesan-pesannya yang tadi tolong didengarkan ya guys. Nantikan video-video selanjutnya, video-video yang lebih menarik lagi. Saya tunggu dari Lipno. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Yeah.